Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Salam sejahtera, salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik. Kami juga ingin menghulurkan salam PPDC Bintang, Simply the Best. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua, salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Turut bersama dalam talian maya pada petang ini ialah Yang Berusaha Tuan Zulkifli bin Haji Kasim, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Sipitang. Yang Berusaha Dr. Rusilah Yusof, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Sipitang. Wan Hanisah Kumil, Pegawai SISC Plus Unit Sains Sosial PPD Sipitang, merangkap pengurus program. Yang dihormati Dr. Ovelin Matanluk, penceramah jemputan program perkongsian teknik menjawab geografi STPM. Cikgu Nurlisa Kamba, pegawai teknikal, pegawai-pegawai pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah Sipitang, ketua-ketua bidang, ketua-ketua panitia dan guru-guru mata pelajaran geografi, pelajar-pelajar calon STPM, warga pendidikan dan seluruh penonton walau di mana anda berada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Kupi-Kupi Cucur Doyan Siri 5 dalam program Teknik Menjawab Geografi STPM 2021. Hadirin yang dimuliakan, di hari Isnin yang ceria ini bertarikh 11 Oktober 2021, kita bersiaran sekali lagi secara langsung dalam salah satu siri Kupi-Kupi Cucur Doyan Siri 5. Untuk makluman semua, program perkongsian teknik menjawab geografi STPM ini merupakan inisiatif Unit Sains Sosial PPD Sipitang dan merupakan jalinan kerjasama Akademi YouTuber E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sidang penonton maya yang dirahmati, lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kita menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Oleh itu, marilah kita sama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh adik Syazui Hizami bin Muhammad Saleh, pelajar tingkat 6 dari SMK Pangeran Omar. Dipersilakan. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk bersama-sama dalam program teknik menjawab soalan pemeriksaan geografi STPM semester 2 ini. Ya Allah, Engkau berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini dapat membantu dan memudahkan kami untuk menjawab soalan-soalan pemeriksaan STPM geografi yang akan berlangsung pada hujung bulan ini. Ya Allah, Engkau jadikanlah program ini sebagai majlis yang diberkati dan dirahmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman, bukan jemput sebarang jemput,
jemput memohon kata aluan. Dengan itu, majlis penuh takzimnya mempersilakan Pegawai Pendidikan Daerah Sepitang Tuan Zulkifli bin Haji Kasim untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam sahabat hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakannya kepada 10 terbaik. Salam PPD Sepitang, simply the best. Pertama-tama saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada unit sains sosial sektor pembelajaran PPD Sepitang kerana berjaya menganjurkan program webinar menjawab geografi STPM bersama Dr. Owilin Mantanlo dengan kerjasama akademik YouTuber IDIDIK Malaysia dan Klub Guru Malaysia. Program ini merupakan program yang bersiri kupi-kupi cucur durian dengan topik webinar yang berbeza-beza. Tuan-tuan dan puan-puan, program webinar menjawab geografi STPM yang diadakan pada kali ini menampilkan seorang guru yang hebat dari daerah Kudat, iaitu Dr. Awelin Mantanlok yang kini bertugas di SMK Sikuati Kudat. Diharapkan hasrat untuk membantu murid menjawab dengan cemerlang kertas geografi STPM dapat direalisasikan melalui webinar ini. Kepada semua pelajar, saya merayu kepada pelajar agar dapat menggunakan kesempatan yang ada ini sebaik mungkin untuk bertanya kepada penceramah kita. Pengalaman beliau sebagai pemeriksa dan juga jurulatih utama geografi negeri Sabah tentunya akan dapat membantu para pelajar untuk merungkai persoalan yang dihadapi. Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pegawai yang terlibat di hadapan dan di belakang layar maupun di belakang layar yang sentiasa berusaha memastikan program kita pada kali ini berjalan dengan lancar. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon STPM, khususnya calon-calon SMK Pangeran Omar dan SMK Sinumin pada tahun ini. Kejayaan yang cemerlang ini, saya yakin dan pasti adalah milik anda. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Zulkifli bin Haji Kasim, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Sipitang kerana telah menyempurnakan ucapan alu-aluan. Hadirin sekalian, untuk pengetahuan bersama, kita akan ke udara secara langsung dalam program Teknik Menjawab STPM Geografi. Sepanjang tempoh bersiaran, diingatkan kepada rakan guru dan pelajar-pelajar untuk menyediakan pen dan buku nota kerana ada banyak perkongsian dan fakta-fakta menarik yang akan disajikan sepanjang program ini. Sebagai makluman daripada pihak urus setia, program pada petang ini akan didaftarkan ke dalam SPL KPM. Oleh itu, rakan-rakan guru diminta untuk mengisi pautan pendaftaran yang akan dilayangkan oleh pihak urus setia ke dalam ruangan chat di YouTube anda sejurus selepas program ini berakhir. Pautan pendaftaran akan ditutup pada pukul 6 petang untuk memberi laluan kepada para penonton mengambil tindakan. Dan untuk pelajar pula, sijil penyertaan iaitu e-sijil turut disediakan secara automatik dan dicana menggunakan pengisian melalui pautan pendaftaran yang akan disediakan. Saya, Cikgu Baby Wahab, moderator program kita pada hari ini, mengucapkan selamat menyertai program Teknik Menjawab Geografi STPM dan mohon anda untuk terus bersama kami hingga ke penghujung program ini. Baiklah, tibalah masa untuk sesi yang ditunggu-tunggu, iaitu program Teknik Menjawab Geografi STPM. Dan untuk makluman, sesi perkongsian kita pada hari ini terbahagi kepada dua slot.
Slot pertama adalah perkongsian tentang teknik menjawab soalan STPM geografi dan slot kedua pula dikongsikan soalan-soalan lazim untuk bahagian A dan bahagian B. Hadirin sekalian, kata orang tak kenal maka tak cinta. Sebelum sesi diteruskan, molehlah kiranya saya memperkenalkan secara ringkas biodata penceramah kita pada petang ini. Beliau berkhidmat di SMK Sikwati Kudat, berpengalaman dalam dunia pendidikan selama 21 tahun, merupakan Ketua Kumpulan Pemeriksa Negeri bagi semester 2 dan merupakan jurulatih utama geografi bagi Negeri Sabah. Beliau yang dimaksudkan ialah Dr. Ovelyn Matanluk. Seorang yang hebat dan cukup berpengalaman dalam bidang ini, jadi kita cukup bertuah dan sangat berterima kasih di atas kesudian beliau untuk bersama-sama kita pada hari ini bagi berkongsi ilmu, teknik dan pengalaman beliau. Dan saya ingin mengingatkan sepanjang sesi perkongsian ini berlangsung, para penonton boleh menaip soalan atau pertanyaan atau idea-idea penambahbaikan yang ingin diutarakan di ruangan chat YouTube anda semasa Dr. Ovelyn menyampaikan perkongsian teknik menjawab dan akan direspon mengikut masa yang bersesuaian. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama mendengar perkongsian sesi pertama dari Dr. Ovelyn Matanluk. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih pengurus moderator program Teknik Menjawab Geografi STPM, Cikgu Baby Wahab, merupakan salah seorang guru geografi Negeri Sabah dan juga merupakan moderator kita pada petang ini. Yang berusaha Tuan Zulkifli bin Haji Kasim, pegawai pendidikan daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Sipitang. Yang berusaha Dr. Rusila Yusuf, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Sipitang. Puan Hanisa Kumil, Pegawai SIC Plus, Unit Sains Sosial PPD Sipitang, merangkap pengerusi program kita pada petang ini. Puan Nurlisa Kamba, Pegawai Teknikal, Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Sipitang, Ketua-ketua Bidang, Ketua-ketua Panitia dan Guru-guru Geografi di daerah Sipitang dan juga tidak lupa kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan STPM pada semester 2 ini, semester 2 pada 25 Oktober ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Sipitang atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan cara-cara memeriksa, cara-cara menjawab soalan peperiksaan geografi semester 2. Dan juga saya akan kongsikan sedikit berkaitan dengan soalan-soalan lazim. Bererti dalam slot ini, kita akan bahagikan kepada dua bahagian seperti yang sudah dimaklumkan oleh moderator. Slot pertama ialah bahagian teknik menjawab dan bahagian kedua adalah kita akan membincangkan topik-topik yang lazim disoal dalam peperiksaan STPM semester 2. Oleh itu, saya mulakan taklimat saya pada petang ini. Sebelum itu, saya mohon pelajar-pelajar atau guru-guru yang mengikuti program ini bolehlah terus mengemukakan soalan melalui YouTube. Dan moderator akan maklumkan saya supaya kita boleh terus jawab setiap soalan yang pelajar tanya ataupun guru-guru tanya. Okay, jadi seperti yang dimaklumkan, minta maaf sekejap. Okay, seperti yang diperkenalkan tadi, saya Cikgu Ovelyn Matanluk daripada SMK Sikwati Kudat. Dan bahagian pertama yang kita akan bincangkan pada slot
petang ini, yang pertama sekali ialah kesilapan umum pelajar. Semasa menjawab kertas geografi semester 2, kesilapan umum pelajar yang biasanya dilakukan oleh pelajar iaitu terdiri daripada 4 kesilapan umum. Dan 4 kesilapan umum ini merupakan kesilapan yang nampak macam kecil, nampak macam pengaruh dia kecil tetapi impaknya besar. Okay, yang pertama sekali, kesilapan umum yang selalu dilakukan oleh calon-calon semester 2 geografi ialah pelajar atau calon tidak merancang ketika menjawab soalan. Ketika menjawab soalan, pelajar terus menjawab tanpa rancang jawapan terlebih dahulu, menyebabkan jawapan pelajar akan meleret-leret dan pelajar juga tidak akan cukup masa. Okey, apa kesilapan umum pelajar yang kedua yang lazim dilakukan oleh pelajar ketika menjawab soalan geografi semester 2? Okey, jadi kesilapan umum yang selalu dilakukan oleh pelajar ketika menjawab peperiksaan, ketika duduk di dalam dewan peperiksaan, ialah tidak menulis perenggan. Tidak menulis perenggan. Sepatutnya pelajar perlu menulis perenggan setiap satu fakta atau satu isi utama mesti ditulis dalam satu perenggan. Bererti jika soalan itu mempunyai 12 mata, sepatutnya pelajar perlu memberikan 6 isi bersamaan dengan 6 perenggan. Okey. Apa lagi kesilapan umum yang selalu dilakukan oleh pelajar? Kesilapan yang ketiga ialah penggunaan pensel ketika menjawab soalan. Bagi soalan nombor 1 dan nombor 4 adalah soalan struktur yang wajib dijawab oleh pelajar dan lazimnya pelajar, ramai pelajar yang menggunakan pensel ketika menjawab soalan. Kenapa pelajar menjawab menggunakan pensel? Sebab di dalam soalan 1 dan 4, pelajar perlu menulis dalam ruangan yang disediakan. Ini menyebabkan oleh sebab pelajar ragu-ragu menulis, mereka akan gunakan pensel. Jadi selepas menulis jawapan dalam ruangan yang disediakan menggunakan pensel, barulah pelajar menulis, menyalinnya semula menggunakan pen. Jadi apa yang berlaku? Jadi kita akan menyebabkan pelajar-pelajar akan kehilangan masa di sana. Jadi pelajar, cikgu nasihatkan apabila menulis jawapan, gunakan pen. Gunakan pen untuk setiap jawapan. Tidak kiralah soalan untuk soalan struktur, untuk soalan esei. Sebaik-baiknya pelajar gunakanlah pen. Sebab kalau guna pensel dan kamu salin semula, pelajar akan kehilangan masa. Begitu juga kita balik kepada jawapan tanpa perenggan tadi. Jawapan tanpa perenggan sangat menyusahkan pemeriksa sebab pemeriksa dia akan terpaksa mencari isi atau fakta yang ditulis oleh pelajar. Jadi sebaik-baiknya pelajar tulis setiap satu fakta atau satu isi utama tulis dalam satu perenggan. Tujuannya memudahkan pemeriksa dan kedua untuk memastikan setiap isi, setiap fakta yang dinyatakan oleh pelajar dalam skrip jawapan dapat diberikan markah oleh pemeriksa. Okey, jadi kesilapan terakhir yang lazimnya dilakukan oleh pelajar ialah tidak menulis nombor soalan. Okey, jadi tidak menulis nombor soalan ini sebenarnya adalah satu nampak macam remeh. Tidak tulis nombor soalan pun tiada masalah kan. Macam nampak remeh. Tapi ini pernah berlaku ketika guru pemeriksa memeriksa skrip jawapan, guru tersebut salah memberikan markah. Kenapa? Sebab pelajar salah susun skrip jawapan. Skrip jawapan yang sepatutnya di nombor 5B disusun di 2B.
jawapan yang terletak di 2B, yang sepatutnya 2B diletakkan di susunan 5B. Jadi apa berlaku? Jadi menyebabkan skema yang diberikan oleh jawapan yang diberikan oleh pelajar tidak sama dengan skema untuk nombor soalan sepatutnya untuk nombor 2. Jadi pelajar tidak akan mendapat markalah sebab skema tidak sama dengan jawapan pelajar. Jadi pelajar-pelajar kena berhati-hati ketika menulis nombor soalan. Nasihat cikgu, tolong tulis nombor soalan. Jangan tulis A atau B sahaja. Tulis nombor soalan penuh. Soalan nombor soalan 2A atau soalan 2A B macam tu, atau soalan 3A atau soalan 3B macam tu. Pelajar-pelajar kena alert lah dengan benda-benda yang remeh macam itu. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita akan tengok ke bahagian seterusnya. Bahagian seterusnya ialah teknik asas menjawab soalan. Teknik asas menjawab soalan. Kita sudah tahu. Jadi kita sudah tahu kesilapan-kesilapan umum. Jadi cikgu mohonlah, janganlah ada pelajar yang melakukan kesilapan ini sekali lagi ketika peperiksaan, sebab itu sangat merugikan pelajar itu sendiri. Okey, seterusnya kita akan ke teknik asas menjawab soalan. Ini teknik asas menjawab soalan. Okey, teknik asas menjawab soalan ini perlu dikuasai oleh pelajar sebab kelemahan pelajar menguasai teknik asas menjawab soalan ini menyebabkan pelajar tidak mendapat markah yang sepatutnya dalam peperiksaan. Okey, teknik asas menjawab soalan yang pertama sekali ialah pelajar kena faham pokok soalan. Apa pokok soalan? Pokok soalan biasanya dalam peperiksaan untuk subjek geografi kita ada nyatakan, namakan, senaraikan, bincangkan, huraikan, jelaskan, sejauh manakah, bagaimanakah, dan cadangkan. Jadi ini setiap pokok soalan ini memerlukan cara menjawab yang agak berbeza dan antara satu dengan lain. Jadi kena pelajar kena fahamlah pokok soalan yang ditulis dalam soalan. Okey. Yang kedua, ini yang kedua yang paling penting sebab dalam geografi terutama sekali dalam penggal 1 dan penggal 2 terdapat soalan-soalan yang mengelirukan. Maksud dia soalan itu mempunyai kehendak soalan yang berbeza. Mempunyai dua kehendak soalan contohnya. Okey, jadi jika pelajar tidak memahami kehendak soalan, pelajar akan kehilangan markah di situ. Sebab dalam geografi, dalam subjek geografi, apabila fakta yang dinyatakan dalam jawapan salah dan huraiannya betul, pelajar tersebut tetap tidak akan mendapat markah. Jadi pelajar kena berhati-hati memilih fakta yang paling betul, fakta yang paling sesuai. Sebab kita tidak mahu pelajar kehilangan markah. Sebab macam yang cikgu bagi tahu tadi, apabila fakta salah, huraian walaupun betul tetap akan kosong markah. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar kena alert dengan kehendak soalan. Okey, yang seterusnya, teknik asas menjawab yang seterusnya ialah pelajar kena kenal pasti jumlah markah. Jumlah markah ini sangat penting sebab setiap soalan mempunyai jumlah markah yang berbeza. Contohnya kalau soalan nyatakan, namakan, senaraikan, biasanya satu fakta sama dengan satu markah. Jadi kalau pelajar tulis huraian untuk soalan seperti ini sangat membuang masa. Jadi pelajar tolong alert dengan jumlah markah. Contohnya kalau bincangkan, huraikan, jelaskan, sejauh manakah, dan cadangkan, lazimnya soalan-soalan seperti ini satu fakta dua markah. Bererti dalam soalan, dalam skrip jawapan pelajar sekurang-kurangnya ada fakta, ada huraian.
satu markah untuk fakta dan satu markah untuk huraian. Berarti untuk soalan seperti bincangkan, huraikan, jelaskan sejauh manakah cadangkan, pelajar kena tulis huraian. Okey, cikgu teruskan. Cikgu sentiasa alert dengan soalan-soalan. Jika pelajar ada soalan, boleh terus, cikgu ulang sekali lagi. Pelajar-pelajar, guru-guru yang ada soalan boleh terus. Boleh terus tulis soalan dan moderator akan memberitahu kepada saya soalan-soalan dan kita terus jawablah. Okey, cikgu teruskan sebab cikgu tengok macam belum ada lagi soalan. Okey, seterusnya teknik asas menjawab untuk soalan geografi. Sekiranya soalan meminta nama negara atau nama tempat atau nama nama kerjasama, pelajar kena tulis nama negara tersebut. Tulis dalam skrip jawapan. Jangan sebut dalam hati. Kalau kamu sebut dalam hati, kita risau kamu lupa tulis dalam skrip. Jadi tolong pelajar-pelajar, bila soalan-soalan, ini terutama sekali soalan bahagian B. Bahagian B. Sama ada semester 1, semester 2, biasanya pilih sebuah negara atau pilih sebuah kerjasama. Okay, jadi pelajar kena tulis. Tulis nama negara atau tulis nama kerjasama. Sebab apa? Sebab kalau pelajar gagal menulis nama atau menulis kerjasama atau apa-apa nama yang dikehendaki dalam soalan, walaupun jawapan seterusnya, contohnya pilih sebuah kerjasama segitiga pertumbuhan yang terdapat di kawasan Asia Tenggara dan jelaskan fungsi fungsi bagi jelaskan ciri-ciri ataupun jelaskan kepentingan kerjasama tersebut, katalah pelajar itu gagal tulis nama kerjasama, gagal tidak pelajar tidak tulis dan katalah soalan itu ialah kepentingan dan pelajar tulis semua kepentingan itu dengan betul. Dengan faktanya betul, dengan huraiannya betul, tetapi pelajar gagal tulis nama. Otomatik pelajar akan dapat kosong markah. Kosong ah. Jadi tolong berhati-hati. Kalau soalan itu 12 markah atau 13 markah, satu kerugian besarlah kepada pelajar itu. Okey, dan yang kelima, teknik asas menjawab soalan untuk soalan kemahiran. Soalan kemahiran biasanya ada soalan pengiraan. Okay, untuk soalan-soalan pengiraan, pelajar perlu tulis formula pengiraan dalam skrip jawapan. Satu formula pengiraan dan satu contoh pengiraan. Okay, katalah dalam soalan itu dia minta untuk daripada Januari sampai Disember kan. Dia minta imbangan air. Jadi dalam soalan itu dia minta sejatan dan juga kerpasan. Jadi soalan dia tanya berdasarkan kepada jadual 1 di atas, kira jumlah penerimaan hujan, penerimaan kerpasan di kawasan A. Jadi ada 12 bulan sepatutnya yang perlu dikira. Tapi 12 bulan itu pelajar tidak perlu tunjuk setiap satu contoh pengiraan. Satu formula, satu contoh pengiraan sudah cukup. Yang selebihnya kamu terus tulis jawapan untuk Januari, Februari sampai lah Disember. Okey, cikgu harap semua pelajar boleh faham dengan penjelasan cikgu. Okey, seterusnya kita sudah tadi kita sudah belajar macam mana menjawab secara asas menjawab soalan-soalan geografi. Sekarang cikgu akan detailkan teknik menjawab mengikut jenis pokok soalan. Kalau pokok soalannya macam ini, macam mana jawab? Kalau soalannya macam ini, macam mana jawab? Okey, jadi teknik menjawab mengikut jenis atau pokok soalan. Cikgu tengok dalam talian ada SMK SY. Cikgu macam SMK SY. SMK SY 2019, cikgu ada pergi ke sana. Ada taklimat di SMK SY. Okey, jadi mungkin ada
Ya, cikgu nampak ada guru daripada SMK Suai Sarawak. Okey, cikgu teruskan. Saya rasa daripada pelajar-pelajar dari Sarawak juga mungkin ada bersama dengan cikgu petang ini. Okey, semua pelajar yang mengikuti program cikgu dalam YouTube sekarang ini boleh kemukakan soalan di dalam text box untuk YouTube dan nanti kami akan terus kupas soalan tersebut. Terus bagi jawapanlah. Saya tidak suka pelajar-pelajar menyoal pada akhir sebab biasanya ketika akhir itu pelajar sudah lupa soalan. Jadi lebih baik kalau ada soalan terus tanyalah. Okey, seterusnya cikgu teruskan teknik menjawab mengikut jenis pokok soalan. Okey, jadi teknik menjawab untuk nyatakan, namakan dan senaraikan. Ini adalah pokok soalan aras rendah. Aras rendah. Ini biasanya dalam tiga atau dua markah. Jadi setiap fakta bersamaan dengan satu markah. Okay, untuk soalan seperti ini, tulis fakta sahaja tanpa huraian. Okey, jadi walaupun fakta sahaja, tapi pelajar sebaik-baiknya gunakan ayat penuh. Gunakan ayat penuh sebaik-baiknya. Tidak semestinya, tapi sebaik-baiknya. Okey, yang kedua, untuk pokok soalan terangkan, huraikan, jelaskan, bandingkan, bincangkan. Setiap fakta bersamaan dua markah. Dan untuk soalan ini pelajar perlu tulis fakta menggunakan ayat penuh dan huraian mestilah menjelaskan fakta dan mengaitkan dengan kehendak soalan. Okey, cikgu selalu dapat message daripada pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Dia bagi contoh dia cara dia menjawab. Ada yang dia jawab dia panjang lebar. Jadi cikgu cakap cara kamu menjawab ni okey sebenarnya. Cuma kalau ketika peperiksaan masa yang diberikan tu 2 jam sahaja dan jawab dalam 4 soalan. Jadi kalau huraian terlalu panjang, pelajar akan kehilangan masa. Tidak cukup masa. Jadi huraian itu yang cantik ini sebenarnya kalau huraian itu dapat menjelaskan fakta, mengaitkan dengan kehendak soalan, huraian yang pendek pun boleh dapat satu markah. Jadi pelajar janganlah risau. Cikgu, betul ke ini? Biasanya saya bagikan, saya share dalam YouTube cara menjawab, cara menulis fakta, cara menulis huraian dan ada pelajar-pelajar kadang-kadang yang tanya secara personal dengan saya, pelajar-pelajar dari seluruh Malaysia lah. Kalau huraian macam ini boleh dapat markah kah ini? Selalu pelajar. Dia bagi contoh lah, dia jawab, explain dan memang ada pelajar yang dia cenderung menulis tu kan jawapan dia. Okey lah, sebab mungkin dia punya idea itu banyak. Tapi ketika peperiksaan, kita terikat dengan tempo masa 2 jam itu. Jadi sebaik-baiknya pelajar tulis huraian itu seberapa padat yang boleh asal dia huraian itu menjelaskan fakta, mengaitkan dan kehendak soalan, confirm huraian pelajar boleh dapat markah. Okey, okay, baik. Ada satu soalan tadi doktor dari okay. Aina dari SMK Sindumin. Soalannya berbunyi, adakah wajib untuk membuat kesimpulan kecil atau penegasan di akhir perenggan ataupun di setiap isi? Okey, terima kasih Cikgu Baby. Okey, saya Datul dan pelajar-pelajar lain yang berada di talian sekarang. Cikgu rasa kamu macam sejarah dia ada penegasan kecil di setiap akhir perenggan kan? Tapi bagi geografi tiada. Geografi tiada penegasan kecil atau tidak ada kesimpulan kecil. Di setiap perenggan itu tiada. Tidak perlu ada penegasan. Maksudnya ini macam kesimpulan kecil lah kan? Saya rasa tidak perlu. Geografi tidak perlu. Biasanya yang ada ini sejarah ada. Sejarah dengan kesusasteraan Melayu. Kesusasteraan Melayu ada kesimpulan kecil. Tapi geografi tiada. Kita asal pelajar tulis huraian
Huraian itu menjelaskan fakta dan dia kaitkan sekali dengan dengan soalan pelajar boleh dapat satu markah untuk huraian. Okay, ya. Harap. Okay, ada lagi soalan kedua. Okay. Soalan ni berbunyi, kalau huraian salah terus salah semuakah ataupun fakta itu dikira markahnya? Okay, Ikwan, biasanya kalau fakta salah huraian walaupun betul dapat kosong markah. Maksudnya kosong markah, tidak markah lah. Tapi kalau fakta betul, huraian salah, pelajar masih dapat satu markah untuk fakta. Okey, Ikwan? Okey, cuba harap menjawablah untuk Ikwan. Okey, rasanya tidak soalan lagi kan? Okey, cikgu teruskan. Seterusnya untuk pokok soalan lazimnya soalan sejauh manakah memang kerap di soal dalam peperiksaan untuk semester 1 dan semester 2. Jadi untuk sejauh manakah setiap fakta bersamaan dua markah. Satu markah fakta, satu markah huraian. Dan untuk soalan sejauh manakah pelajar perlu ada pro dan kontra. Lazimnya cikgu suka istilah pro dan kontra. Okey, di bahagian seterusnya cikgu akan jelaskan ini secara detail. Okey, untuk soalan sejauh manakah, penegasan mesti ditulis. Tapi bukan di setiap perenggan. Penegasan itu boleh ditulis sama ada di bahagian pengenalan, sama ada. Maksud dia, kalau pengenalan sudah tulis, perantaraan tidak perlu tulis, kesimpulan tidak perlu tulis, pelajar. Okey. Boleh juga pelajar tulis penegasan di antara perantaraan antara fakta pro dan kontra. Dan versi ketiga, cara menulis penegasan yang ketiga ialah tulis di bahagian kesimpulan. Okey, biasanya kalau cikgu, pelajar-pelajar cikgu biasakan mereka menulis penegasan itu di bahagian kesimpulan. Tidak masalah, pelajar mau tulis di pengenalan boleh, di perantaraan boleh, di kesimpulan boleh. Tetapi kalau pengenalan sudah ada, kesimpulan tidak perlu lagi. Atau di perantaraan sudah ada, kesimpulan tidak perlu lagi, begitu juga dengan pengenalan. Geografi ini bukan macam pengajian, bukan macam bahasa Melayu yang perlu ada pengenalan, ada kesimpulan kan. Geografi ini direct to the point. Kalau soalan dia minta begitu, direct to the point saja. Jangan kamu pergi langit lagi, turun ke bumi lagi. Direct to the point. Okay, untuk soalan, pokok soalan cadangkan. Untuk pokok soalan cadangkan, setiap fakta bersamaan dua markah. Jadi tulis fakta menggunakan ayat penuh sama juga. Tapi untuk soalan cadangkan, ini biasanya untuk langkah. Jadi untuk langkah yang bermula dengan pokok soalan cadangkan, pelajar kena tulis kata kerja. Kata kerja apa? Kata kerja yang menunjukkan satu yang baru. Sebab soalan cadangkan ini biasanya dia minta sesuatu langkah yang baru. Maksud dia, kalau cadangkan langkah dia bilang bererti langkah biasa itu mesti ada penambahbaikan dalam langkah biasa itu. Contoh, penambahbaikan yang sebab macam sukar juga kita mau tengok langkah-langkah yang baru. Jadi untuk menunjukkan langkah baru, kita kena gunalah perkataan meningkatkan, mewajibkan, memperluaskan, memperketatkan, mempertingkatkan, menambah dan sebagainya. Okay, bahagian seterusnya cikgu akan bagi contoh macam mana tulis jawapan. Jadi jangan risau. Okay. Sebelum itu doktor tadi ada pertanyaan daripada pelajar Mahali Ismail. Soalannya berbunyi, jika terlupa untuk menulis unit dalam pengiraan, adakah jawapan ini diterima sekiranya jawapan betul? Okey, terima kasih Mahali Ismail. Okey, soalan untuk soalan-soalan yang memerlukan unit. Contohnya darjah Celsius, milimeter, kena tulis. Kalau kamu tidak tulis, kamu tidak dapat markah untuk bahagian jawapan lah. Biasanya untuk soalan pengiraan ini dia ada markah untuk formula dan ada markah untuk pengiraan dan ada markah untuk
jawapan. Berarti kalau jawapan pelajar itu lupa tulis, dia punya unit. Unit, contohnya darjah Celsius, berarti jawapan pelajar itu pelajar akan hilang markah di jawapan itu sahaja. Maksudnya yang markah formula, contoh pengiraan, tetap masih ada, tapi markah untuk pengiraan itu kosong. Okey? Huraian perlu panjang. Okey, Zulaiman. Huraian perlu panjang. Nanti cikgu akan ulas di bahagian seterusnya, Zulaiman. Okey, setakat ini yang cikgu setakat ini bincang, belum ada soalan kan berkaitan cadangkan semua. Okey, seterusnya. Pokok soalan bermula dengan bagaimanakah jelaskan proses. Ini soalan aras tinggi. Ini soalan aras tinggilah dalam geografi STPM. Aras soalan yang paling tinggi ialah ini aras bagaimanakah atau jelaskan proses. Kalau soalan tu dia bermula dengan perkataan bagaimanakah jelaskan proses atau terangkan proses, maksudnya ini soalan proses lah itu. Berarti setiap fakta dia bersamaan tiga markah. Satu markah untuk fakta, satu markah untuk proses, dan satu markah untuk pesan. Dan ini cikgu akan jelaskan lagi detail di bahagian seterusnya supaya kamu akan nampak dia punya langkah demi langkah. Cikgu suka mengajar itu kan dari mudah pergi susah sikit supaya pelajar itu dia nampak itu flow. Jadi sabar. Macam mana, panjang kah, pendek kah, huraian? Okey, nanti bahagian seterusnya cikgu akan contoh. Bagi contoh menulis huraian. Okey, jadi kita sudah habis macam mana menjawab soalan. Seterusnya kita akan bincang contoh soalan, mengikut pokok soalan tadi dengan contoh jawapan. Kalau soalan begini, macam mana kita jawab? Jadi bahagian ini cikgu akan bincangkan contoh soalan dan contoh jawapan. Contoh yang pertama. Okey, contoh soalan yang pertama untuk namakan. Namakan. Jangan makanlah, namakan sahaja. Contoh soalan. Namakan tiga proses perubahan fasa air. Tiga markah. Okey. Pelajar, bila nampak soalan, tolong jangan terlalu excited. Jangan terlalu overconfident. Kena baca frasa demi frasa soalan. Contohnya dalam soalan ini, namakan. Bererti satu fakta, satu markah. Okey, jadi apa kehendak soalannya ialah tiga proses. Proses apa? Proses perubahan fasa air. Jadi dalam jawapan, ini cikgu bagi contoh jawapan. Ini contoh jawapan untuk satu fakta tanpa huraian. Sebab ini satu fakta, satu markah. Okey, contoh prosesnya ialah proses peleburan. Cikgu bilang tadi, kalau Sabah bilang, cikgu ada nyatakan tadi awal-awal kan, walaupun soalan namakan, nyatakan pelajar kena tulis juga dalam ayat penuh. Contoh di sini, namakanlah proses peleburan. Okey, kita tidak mau pelajar itu ada risiko dia mungkin hilang markah. Jadi lebih baik pelajar tulis ayat penuh. Proses peleburan, sebab dalam soalan perubahan fasa air. Jadi proses peleburan dari pupujal kepada cecair. Terus nampak satu ayat soalan ini terus dijawab dalam satu ayat. Nampak satu kali. Tapi sebenarnya pelajar boleh juga terus tulis proses peleburan. Cuma mungkinkah proses peleburan itu jawabannya? Kalau tiba-tiba perubahan fasa air itu jawabannya, jadi pelajar sudah kerugian di sini. Jadi kita tulis sajalah. Proses peleburan dari pupujal kepada cecair. Otomatik pemeriksa tidak ada peluang lagi untuk tidak beri kamu markah. Dan cikgu ingatkan, semua pemeriksa kita ini seluruh Malaysia memang sangat baik-baik semua. Sangat baik. Sehingga kan kalau berlaku kesilapan ejaan, kesilapan gramatikal dia, kan masih juga diberikan markah. Pemeriksa-pemeriksa ini akan berusaha memahami kamu punya jawapan.
Terutama macam pernah cikgu bagi tahu kamu, cikgu pernah marking satu negeri, dia guna istilah untuk air pergi itu, dia cikgu lupa. Boy, tapi istilah Terengganu ke Pahang kalau cikgu tidak ingat. Tapi bila guna istilah, cikgu tidak faham kan, cikgu telefon kawan cikgu di negeri sana. Apa ini? Apa maksud dia? Tengok, bayangkan berapa bagusnya pemeriksa kamu. Jadi sebaik-baiknya tolong, kena paling bagus kamu kena gunakan ayat penuh. Cikgu ulang sekali lagi, gunakan ayat penuh. Okey, seterusnya untuk huraikan. Contoh soalan untuk huraikan. Huraikan tiga ciri fisiologi tumbuhan yang mempengaruhi proses sejat peluhan. Okey, dalam soalan ini dia minta tiga ciri fisiologi tumbuhan. Okey, tiga ciri fisiologi tumbuhan. Ada perkataan mempengaruhi. Kenapa cikgu highlightkan perkataan mempengaruhi dengan tanda merah dan kuning lagi itu supaya kamu nampak? Bererti ada yang perlu ditulis di dalam jawapan nanti. Okey, kita tengok kehendak soalan. Satu fakta bersamaan dengan dua markah. Okey, jadi kehendak soalannya ialah tiga ciri fisiologi tumbuhan. Ada perkataan mempengaruhi dalam soalan. Bila ada perkataan mempengaruhi dalam soalan, pelajar perlu menggunakan istilah. Istilah-istilah yang menunjukkan satu intensity yang nampak intensity dia. Contohnya meningkat, menurun, tinggi, rendah, macam tu. Satu yang nampak, dia nampak terus beza dia, tinggi, rendah, macam tu. Okey, jadi cikgu bagi contoh. Ini contoh jawapan. Ada tadi Iqmal kah itu. Dia tanya macam mana huraian, perlu panjang atau pendek? Macam tu. Jadi ini cikgu bagi contoh. Okey, awal-awal tadi ayat cikgu, dalam slide cikgu ada mengatakan bahawa fakta mesti ditulis dengan ayat penuh. Okey, ini penjelasan cikgu untuk fakta mesti ditulis dengan ayat penuh. Okey, kita balik kepada soalan. Cikgu rewindkan semula. Soalan, huraikan tiga ciri fisiologi tumbuhan yang mempengaruhi proses sejat peluhan. Okey, fakta pertamanya ialah size daun. Kalau kamu terus tulis size daun noktah, bolehkah? Bolehkah? Tidak. Boleh, tapi masalahnya ramai pelajar di fakta pertama dia masih on track. Fakta dia masih on track. Tiba-tiba fakta ketiga, keempat dan seterusnya dia sudah lari. Tadi dia minta ciri fisiologi tumbuhan. Tapi oleh sebab pelajar itu tidak tulis ciri fisiologi di ayat faktanya, menyebabkan pelajar itu dia lupa. Mungkin dia terkeliru dengan soalan nombor 3 kan, nombor 2 kan, macam tu. Jadi pesanan cikgu, bukan pesanan cikgu, nasihat cikgu. Nasihat cikgu sebagai pemeriksa. Bila tulis fakta, pastikan fakta pertama, perenggan pertama, faktanya mesti ditulis ayat penuh. Contoh, cikgu bagi contoh di sini. Contohnya ialah tiga ciri-ciri fisiologi tumbuhan yang mempengaruhi proses sejat peluhan ialah saiz daun, nokta. Okay, dan cikgu ingatkan kepada semua pelajar, kepada semua calon semester 2, peperiksaan pada 25 Oktober ini, sila pastikan ayat fakta mesti ditulis nokta. Supaya apa tujuannya? Kamu mau memberitahu kepada pemeriksa bahwa ini adalah fakta. Okey, selepas ayat fakta barulah kamu masuk kepada ayat huraian. Okey, macam mana menulis ayat huraian yang boleh dapat satu markah? Okey, biasanya pelajar cikgu, biasanya cikgu bagi tahu dengan mereka macam mana tulis huraian yang cantik dan huraian yang tidak akan ke laut. Ke Laut Cina Selatan ke Laut Sulu kah? Cikgu mau pelajar itu on track. Dia akan menjelaskan fakta. Jadi ayat pertama fakta itu mesti ditulis semula dalam huraian.
Contoh fakta di sini size daun. Jadi dalam huraian size daun kena jelaskan fakta. Menjelaskan fakta ialah kena bagi tahu size daun macam mana yang mempengaruhi sejat peluhan. Okey, jadi size daun yang besar. Size daun yang besar menyebabkan kadar sejat peluhan meningkat. Kalau kamu tengok di sini, kadar sejat peluhan meningkat itu sudah pelajar sudah mengaitkan dengan kehendak soalan. Bererti kalau pelajar tidak tulis pun kerana semakin besar, pelajar sudah dapat satu markah. Dan kamu tengok di sini, pelajar lihat dalam slideshow, sejat peluhan, selepas perkataan sejat peluhan, ada perkataan yang cikgu tulis huruf besar. Itu bukan maksud dia cikgu marah. Cikgu tidak marah. Maksudnya cikgu mau kasih bagi tahu kamu, mau beritahu kamu yang ini intensity itu mesti kita tulis. Yang mempengaruhi itu kita mesti bagi tahu kadar sejat peluhan itu meningkatkah, menurunkah, mesti ditulis. Sebab macam mana pengaruh itu? Kita mau tengok pengaruh kan? Macam tu. Okey, kalau pelajar mau tulis panjang lagi boleh. Kerana semakin besar permukaan daun, semakin tinggi kadar sejat peluhan. Nokta. Okey, jadi ini contoh huraian yang boleh dapat satu markah. Okey, jadi harap Iqmal dan pelajar-pelajar yang lain yang berada di talian sekarang boleh tahu sudah macam mana tulis huraian. Huraian tidak perlu panjang-panjang. Tapi huraian mesti sampai. Ingat tak? Huraian tidak panjang tapi mesti sampai. Macam ini contoh huraian cikgu. Huraiannya padat, ringkas dan tepat. Padat, ringkas dan tepat. Kemahiran kamu mengolah ayat menjadi padat, ringkas dan tepat. Okey. Cikgu seterusnya, cikgu bagi tahu fakta pertama kita guna ayat penuh. Fakta pertama guna ayat penuh. Tapi untuk fakta kedua, ketiga, seterusnya, katalah kalau soalan ini enam, tadi enam markah, markah berarti tiga fakta. Jadi yang seterusnya, contohnya yang kedua ini, tidak perlu lagi ayat penuh. Ciri yang seterusnya ialah orientasi daun, nokta. Selain daripada itu ialah saiz liang stoma daun. Begitu sahaja. Fakta pertama sahaja yang ayat penuh. Fakta pertama saja yang ayat penuh. Jadi saya harap pelajar-pelajar sudah boleh faham macam mana tulis ayat fakta, ayat huraian dan boleh apply ketika peperiksaan nanti pada 25 hari bulan. Okey, seterusnya. Bincangkan. Bagi soalan bincangkan. Bincangkan enam pengaruh Teguh Bina Bandar terhadap suhu di kawasan bandar. 13 markah. Okey, untuk soalan bincangkan, biasanya ada soalan? Oh, tidak. Okey, untuk soalan bincangkan, biasanya enam fakta plus dengan satu kesimpulan. Okey, untuk soalan bincangkan, biasanya kalau 13 markah, pelajar kena tulis 6 fakta. Tapi cikgu suka ingatkan kepada pelajar. Dan cikgu buat pemberitahuan lah, mungkin ada pelajar yang belum tahu, untuk soalan esei geografi bagi soalan nombor 2, nombor 3 atau 5 dan 6. Pelajar boleh katalah 13 markah, sepatutnya kamu tulis 6 fakta, tapi pelajar boleh tulis lebih daripada 6. Kalau 6 fakta, kamu mau letak 7 boleh, 8 boleh. Sebab pemeriksa akan tanda daripada 1 sampai 8 kamu punya fakta. Jadi ini untuk soalan esei. Tapi kalau soalan struktur, kalau biasanya diminta 2 atau 3, biasanya yang diperiksa yang pertama, kedua dan ketiga saja. Tapi kalau esei, pelajar-pelajar tolong kalau habis kamu siap awal ketika menjawabkan, jangan tidur atau jangan keluar awal. Habiskan masa kamu untuk menjawab. Tulislah semua fakta yang kamu tahu di ruangan-ruangan yang kamu ada kosong lagi. Tulis saja. Sebab mungkin fakta pertama kamu salah. Fakta kedua kamu mungkin betul. Ataupun yang kamu letak itu yang ketujuh dan kelapan itu betul. Jadi siapa yang rugi kan? Siapa yang rugi, siapa yang untung. Cikgu, kamu tidak rugi. Kalau salah pun tidak rugi sebab tidak potong markah.
malah kalau betul diberikan markah. Nah, jadi dalam geografi ini tidak ada istilah potong markah, tidak ada potong markah. Tapi tadi ada soalan ya dokter daripada pelajar. Soalannya berbunyi kalau terdapat salah ejaan, bagaimana dengan jawapan itu, diterima atau tidak? Oke, terima kasih Azmir. Oke, bagi soal bagi skrip yang salah eja, memang ramai ini yang salah eja. Selagi ejaan yang salah itu tidak membawa makna yang lain, selagi itu diberikan markah. Diberikan markah. Tapi kalau kamu salah eja dan salah eja memberikan maksud lain, maksudnya tidak akan diberilah, tidak akan diberi. Contohnya, contohnya proses-proses imbangan bahangan. Oke, proses pertama serakan. Proses kedua serakan serapan. Dan pelajar itu dia dua-dua serapan. Dia tulis mungkin dia salah eja. Pertama dia tulis serapan, yang kedua dia mau tulis serakan sebenarnya. Tapi mungkin dia dalam keadaan kucar-kacirkan, mau laju mau tulis itu kan. Dua-dua serapan. Isi pertama serapan, isi kedua serapan. Nah, itu tidak dapat markah. Sebab dia walaupun dia bukan sebab dia salah eja, tapi jawabannya sudah memberikan makna yang lain. Oke, ya? Jadi kalau kamu salah eja, iya. Oke, ada lagi satu soalan. Soalan ni pelajar ni lebih banyak bertanyakan soalan teknikal lah. Soalan ni berbunyi daripada Hanafiah. Bolehkah untuk memberi semua fakta untuk soalan yang meminta yang memberikan 13 markah? Maksudnya di sini mungkin tidak memberi huraian. 13 markah, 13 fakta dia bagi. Oke, terima kasih Hanafiah. Oke, dalam peperiksaan geografi STPM, kalau pelajar hanya tulis fakta sahaja, ini memang pelajar kena elakkanlah. Sebab kalau pelajar tulis fakta sahaja tanpa huraian, fakta tanpa huraian, pelajar tidak akan dapat markah. Sebab itu kategori sebagai listing. Jadi tolong pelajar, kalau kamu tidak, katalah fakta satu kamu tahu jawaban, tapi tidak tahu mahurai macam mana. Tapi kamu confirm fakta satu itu betul. Kamu tulis apa-apa sahaja di belakang itu. Saya suka makan nasi, makan ayam, makan telur. Tulislah apa-apa. Tapi janganlah terlampau nampak sangat terlampau jauh kan. Agak-agaklah. Yang penting adalah di belakang dia itu. Selepas ayat fakta, di belakang dia itu ada huraian. Boleh dapat markah. Satu markah. Tapi cikgu ingatkan, fakta tanpa huraian kosong markah. Sebab itu listing. Listing ya. Jadi tolong pelajar-pelajar, tolong berhati-hati dengan kalau 13 markah, 13 fakta kamu bagi, kosong markah itu kalau tiada huraian. Oke ya? Oke, boleh cikgu teruskan? Sorry. Oke, ini contoh menjawab soalan bincangkan. Bincangkan 6 pengaruh Tupu Bena Bandar. Untuk soalan bincangkan, pelajar boleh letak 6 fakta. Ini minima. Dan satu kesimpulan. Oke, contoh faktanya ialah susunan bangunan. Inilah semua. Dan kesimpulan. Untuk menulis kesimpulan, pelajar kena tulis rumusan. Pelaskan dengan cadangan atau idea baru. Oke, sebab cikgu sudah ajar kamu macam mana tulis fakta, macam mana tulis huraian. Cikgu Derek pergi contoh kesimpulan. Oke, penulisan kesimpulan ini ada dua versi. Oke, menulis kesimpulan ada dua versi. Dan kedua-duanya masih digunapakai sampai sekarang. Oke, versi yang pertama, versi kesimpulan yang pertama ialah pelajar tulis saja semula fakta. Katalah pelajar ada 6 fakta, pelajar tulis semula kesimpulannya ciri-ciri bangunan, kesimpulannya macam mana? Tengok soalan. Kesimpulannya pengaruh Tupu Bena Bandar terhadap suhu di kawasan bandar ialah sunan bangunan, .. Dia tulis semua yang fakta ini. Nokta. Pelajar boleh dapat satu markah. Tapi satu markah itu bersyarat. Ada syarat. Oke, syarat pertama. Syarat pertama, katalah kalau soalan itu 13 markah, pelajar kena tulis sekurang-kurangnya 6 fakta.
6 fakta. Sebab 13 markah kan. Kalau pelajar tulis 5 fakta sahaja, bererti otomatik pelajar hilang kelayakan 1 markah untuk kesimpulan. Okey, itu satu. Itu baru syarat satu. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Kalau pelajar tulis 6 fakta. 6 fakta. 6 fakta itu, 6 fakta itu 2 sahaja yang betul. Kesimpulan masih tidak dapat. Kenapa? Sebab syaratnya dia mesti sekurang-kurangnya 3 yang betul. 3 daripada 6 yang betul. Jadi itu versi yang pertama. Itu itu cara menulis kesimpulan yang lama. Old school punya cara kesimpulan. Tapi kita ada satu kesimpulan, cara menulis kesimpulan yang tanpa syarat. Ini tiada syarat. Maksudnya kalau fakta 1 sampai 6 kamu itu salah pun, atau kamu tulis fakta itu 3 sahaja atau 4 sahaja, kalau tulis kesimpulan ini tetap dapat 1 markah. Nah, jadi macam mana tulis kesimpulan yang boleh dapat markah tanpa syarat? Okay, jadi ini contoh dia. Kesimpulan, dalam penulisan kesimpulan, pelajar kena tulis rumusan dan idea baru. Pelajar kena tulis kesimpulan dan idea baru. Okey, contoh untuk jawapan ini. Kesimpulannya, kejadian Pulau Haba Bandar disebabkan oleh keadaan fizikal bandar itu sendiri. Okey, ini kesimpulan atau rumusan keseluruhan. Kejadian Pulau Haba Bandar disebabkan oleh keadaan fizikal bandar itu sendiri. Ini rumusannya. Okey, kalau ini sahaja pelajar tulis, tiada markah. Pelajar hanya dapat markah apabila pelajar menulis ada idea di situ, ada sesuatu yang baru. Ada cadangan kah, ada idea baru kah. Jadi dalam contoh ini, cikgu bagi idea baru atau cadangan. Macam mana untuk kasih settle itu Pulau Haba Bandar di kawasan bandar. Oleh itu, kerajaan hendaklah memastikan bandar-bandar ditanam dengan lebih banyak pokok seperti di negara Jepun. Ini contoh menulis kesimpulan yang tanpa syarat. Boleh dapat 1 markah. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh pilihan itu di tangan anda. Kalau mau yang bersyarat, pilihlah yang old school itu. Kalau yang tanpa syarat, ambillah yang baru ini. Yang baru ini sebenarnya yang cikgu bagi contoh ini satu contoh. Sebenarnya kamu boleh pilih apa-apa, tapi kena berkaitanlah dengan tajuk soalan. Jangan pula kejadian Pulau Haba Bandar tapi benda lain yang kamu kasih cadang. Kena kaitlah, ada kaitan. Okey, jadi cikgu harap untuk penulisan kesimpulan ini tiada masalah. Sebab macam tiada soalan. Okey, ada soalan. Soalan ini dari Rosalinda Amor, okay. Dalam soal struktur, jika soalan tu minta 2 fakta dan huraian, bolehkah tambah 1 lagi fakta dan huraian tambahan? Adakah ia dikira sebagai dikira dan diberi markah? Okey, terima kasih Rosalinda Amor. Okey, Rosalinda, untuk soalan struktur, biasanya soalan struktur ini pemeriksa sudah diberitahu kalau dia minta 2, maksud dia yang diperiksa nombor 1 dan nombor 2 saja. Kalau kamu letak 3, 4, memang tidak akan diperiksa. Jadi sebaik-baiknya kalau kamu letak 3, 4, yang katalah kamu tulis 1, 2, 3, dia minta 2 tapi kamu bagi 3. Dalam 3 itu kamu pilih 1, 2 yang terbaik. Gariskan sahaja. Kalau salah kamu garis sahaja. Garis sahaja dalam, palangkan sahaja di dalam skrip jawapan itu. Tidak perlu padam pakai liquid paper kah, correction tape kah, ataupun sebagainya. Tidak perlu. Kamu garis sahaja salah. Sebab kamu correction tape itu buang masa. Satu lagi, saya mau ingatkan pelajar. Tolong pelajar untuk soalan struktur. Bagus juga. Terima kasih Rosalinda ingatkan saya. Okey, untuk soalan struktur, pelajar tidak boleh menjawab di kertas lain. Katalah kertas kajang kah, atau di belakang soalan tu kan. Kamu kena mesti tulis jawapan di dalam skrip soalan itu. Ada dalam soalan tu kan, untuk soalan struktur, dalam skripnya dia bagi ruangan untuk tulis jawapan. Tulis di sana. Kalau yang tulisan gajah kan, size gajah, tidak apa, kamu tambah saja garisan di bawah. Tambah garisan.
Tapi jangan tambah garisan di belakang tuh soalan. Kamu kena tambah garisan di ruangan yang sepatutnya itu. Tambahlah garisan untuk yang tulisan size gajah. Ada tulisan size gajah kan? Nah, jadi yang tulisan size gajah itu tolong jangan tulis di bahagian lain. Ataupun kalau salah kamu minta saja dengan kamu punya pengawas, minta soalan baru. Kalau sudah salah sepenuhnya, jangan pening-pening lagi. Okey, Cikgu rasa sudah menjawab soalan Rosalinda tadi. Okey, jadi Rosalinda ingat kalau soalan, macam ada soalan lagi baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya, bolehkah pelajar menjawab menggunakan dash, simbol di permulaan ayat untuk esei, terutamanya jika kesuntukan masa. Adakah jawaban pelajar akan diterima ditanda oleh pemeriksa? Okey, untuk soalan esei sebaik-baiknya tulis dalam bentuk esei. Tapi katalah kalau pelajar itu sudah kehilangan kurang masa, dia pakai dash. Masih ditanda, tapi kena walaupun dalam dash kan. Masih, kalau ayat fakta dia, ayat huraian dia masih lengkap, masih diberikan markah. Tapi kalau dash kan, dash dia memang yang fakta saja, huraian tiada, atau huraian dia itu kan memang yang 2-3 ayat saja, tidak sampai, memang tidak dapat markah lah. Oke, jadi Cikgu harap boleh menjawab. Cikgu, kalau pakai short form, bolehkah? Boleh. Tapi pastikan short form itu difahami oleh seluruh rakyat Malaysia. Jangan kamu pakai WeChat. Ya matilah kalau kamu pakai WeChat dalam skrip jawapan. Asa ada, tolong boleh pakai short form. Makin laju pula ini soalan. Kalau fakta kami salah, huraian kami betul, masih boleh dapat markah? Macam Cikgu bagi tahu tadi, Eliana, kosong markah. Pastikan fakta kamu betul. Sebab fakta betul, huraian betul, 2 markah. Fakta salah, huraian betul, 0 markah. Okey? Okey, jadi Cikgu teruskan dengan soalan sejauh manakah? Okey, untuk soalan sejauh manakah, macam yang Cikgu bagi tahu tadi, untuk soalan ini, pelajar kena ada sekurang-kurangnya ada pro dan ada kontra dalam jawapan. Okey, katalah soalan itu sejauh manakah faktor tani mempengaruhi proses infiltrasi. Okey, jadi di sini pro-nya, jawapan pro-nya ialah faktor tani. Faktor tani itu. Okey, jadi kontranya ialah selain daripada faktor tani. Kontranya ialah selain daripada faktor tani. Katalah pelajar mau guna, dia tahu satu saja faktor tani. Yang lain itu dia tahu dari kontra. Boleh. Kamu boleh guna formula 1 pro, 5 kontra. Atau sebaliknya, 5 pro, 1 kontra. Tapi kalau 13 markah, sebaik-baiknya mesti ada 1 pro, 5 kontra atau 5 pro, 1 kontra. Mesti ada 1 kontra. Sebab kalau kamu letak semua pro atau semua kontra, kamu akan mendapat markah maksimal 10. Nah, kamu tidak dapat markah 12. Jadi kena hati-hatilah. Okey, untuk soalan sejauh manakah dia ada penegasan. Jadi macam Cikgu bagi tahu tadi, okey, Cikgu Willy ada soalan. Oh, bukan soalan. Ya. Yeah. Okey, sama-sama Cikgu Willy. Okey, penegasan. Penegasan ini boleh tulis di bahagian pengenalan. Kalau di bahagian pengenalan sudah ditulis penegasan, di perantaraan antara pro dan kontra, tidak perlu lagi tulis. Buang masa. Saya mau tulis juga Cikgu, dia bilang. Terpulang kau lah, sama kau saja. Kan? Okey. Ataupun kamu mau tulis kesimpulan lagi. Ada pengenalan, ada kesimpulan. Ada pelajar ni. Dia marah kalau tidak pengenalan, tidak kesimpulan. Marah dia punya guru bahasa Melayu. Cikgu cakap jangan tulis kesimpulan. Untuk yang tidak perlu kesimpulan, mau tulis juga. Jadi kamu membazir. Bazir ink, bazir kertas, bazir masa. Jadi bukan orang geografi ni kalau membazir ni. Okey, jadi Cikgu teruskan, ini contoh menjawab. Okey, jadi ini Cikgu guna formula 3+3. 3 faktor tani dan 3 faktor lain. Okey, jadi seterusnya Cikgu bagi contoh penegasan.
Ini cikgu bagi contoh penegasan. Kesimpulannya, penegasan, cara menulis penegasan untuk sejauh manakah dia tidak sama dengan bincangkan itu semua, dia tidak sama. Kamu kena buat penegasan, kena tegaskan. Apa faktornya? Kalau faktor, apa faktornya? Jadi, ya, kamu boleh lihat contoh kesimpulan cikgu. Kesimpulannya, faktor tani adalah penyumbang utama kepada peningkatan kadar infiltrasi. Oke. Faktor utama. Sebab ada tiga kan? Cikgu guna 3+3 punya formula. Oke, nokta. Untuk penegasannya bagaimanapun. Ini menunjukkan ini adalah penegasan. Bagaimanapun terdapat faktor lain, iaitu faktor hujan, tutupan tumbuhan dan ciri batuan yang turut mempengaruhi kadar infiltrasi. Ini cara menulis penegasan versi kesimpulan. Cikgu suka pelajar, cikgu tulis di kesimpulan. Sebab apa? Ada risiko. Ini menulis kesimpulan untuk penegasannya, ada risiko juga. Kadang-kadang kalau kamu guna teknik di perantaraan pro dan kontra, kadang-kadang pemeriksa terlepas. Dia baca-bacakan, dia mungkin mau cepat baca kah, ataupun mungkin dia rabun kah, ataupun gelap masa itu, ataupun dia sedang lapar masa itu kan. Dia terlepas, jadi rugilah kamu satu markah. Jadi sebaik-baiknya cikgu nasihatkan untuk contoh penegasan itu, tulislah di bahagian kesimpulan. Lagi selamat, sebab kalau di bahagian akhir, mustahil pemeriksa kamu boleh terlepas pandang. Oke, jadi yang seterusnya untuk soalan bandingkan. Masih belum ada soalan lain, jadi cikgu akan teruskan. Ada soalan. Tapi okay, rasanya okay. Soalan ni macam sudah dijawab tadi ni ya. Okay, soalannya ialah, kalau kita nyatakan satu organisasi, maksudnya dalam jawapan, tapi tidak bagi full, contoh macam jabatan dalam sekitar, kita tulis JS, adakah diterima? Okay, untuk yang macam short form macam ini, yang diterima pakai untuk satu Malaysia, boleh. Tapi kalau kamu guna istilah yang IDK, semua OTW, yang orang-orang tua tidak tahu, yang bahasa WeChat itu, jangan kamu guna bahasa WeChat dalam jawapan. Sebab kalau IDK itu cikgu pun tidak tahu. Wasada, oke. Okay. Okay, jadi boleh short form, tapi short form itu yang diterima, diketahui oleh semua, terutama sekali pemeriksa. Sebab pemeriksa-pemeriksa kan seluruh Malaysia ini, yang pemeriksa yang muda-muda itu sedikit saja. Yang veteran macam cikgu itu yang ramai. Yang mata sudah kabur kan. Jadi mata suka tidur. Jadi tolong berhati-hati. Cikgu terlalu excited tadi. Oke, okay, bandingkan. Untuk soalan bandingkan. Oke, okay, pelajar ini ada tulis soalan bandingkan ini kalau di soalan esei atau di soal struktur. Kalau dia tidak sediakan jadwal, tolong jangan tulis dalam jadwal. Walaupun dia bandingkan menulis itu dalam jadwal, tapi tidak dibenarkanlah. Jangan tulis dalam jadwal. Kecuali kalau soalan itu, soalan struktur, dia sudah sedia, ada jadwal di sana, jawablah dalam jadwal. Tapi kalau dia tidak sediakan jadwal, sama ada soalan struktur atau soalan esei, tolong jangan tulis dalam jadwal. Kena tulis dalam perenggan atau guna esei biasa. Oke, macam mana jawab soalan bandingkan? Oke, untuk soalan bandingkan, kita masih sama. Masih ada fakta, ada huraian. Jadi kalau bandingkan, kena bandingkanlah. Faktanya ialah aspek yang dibandingkan. Cikgu bagi contoh. Katalah, mau bandingkan antara kadar tukaran adiabatik kering dengan kadar tukaran adiabatik basah. Oke, jadi fakta yang pertama ialah mungkin perubahan suhu. Oke, jadi huraian dia adiabatik kering, perubahan suhu dia setiap 1000 meter 10 darjah Celsius akan turun. Kalau adiabatik basah setiap 1000 meter 5 darjah Celsius akan turun. Begitu. Dan perbandingan itu mesti ditulis dalam satu perenggan yang sama. Jangan kamu tulis kelembapan mutlak di atas, kelembapan bandingan di bawah. Perenggan satu, kelembapan mutlak, kelembapan bandingan di perenggan dua. Kena tulis dalam satu perenggan supaya boleh nampak dia punya perbandingan. Kalau kamu tuliskan untuk soalan perbandingan, kamu tulis dalam perenggan yang berbeza,
kamu hanya akan, kalau 2 markah, kamu dapat 1 markah lah. Jadi rugi. Jangan merugikan diri sendiri. Jadilah tamak ketika peperiksaan. Oke, macam mana jawab? Ini contoh soalan dan jawaban bagi soalan cadangkan. Oke, cadangkan. Contohnya cadangkan langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kesan aktiviti perindustrian terhadap alam sekitar fisikal. 12 markah. Oke, fakta mesti dimulakan dengan kata kerja. Macam yang cikgu bagi tahu tadi. Meningkatkan, mewajibkan, memperluaskan, memperketatkan, pertingkatkan, menambah dan sebagainya. Tengok contoh jawaban yang cikgu bagi sini. Fakta, fakta di awal. Meningkatkan, perkataan meningkatkan mesti ditulis. Ini contohlah, kalau pakailah istilah yang sesuai. Contohnya kalau di sini penggunaan sumber mesra alam, cikgu guna perkataan meningkatkan. Meningkatkan penggunaan sumber mesra alam. Oke, jadi huraiannya peningkatan, peningkatan itu lagi ditulis dalam huraian. Kenapa? Supaya pemeriksa nampak, oh ada dia bilang kata kerja. Jangan sampai, jangan bagi peluang kepada pemeriksa itu untuk tidak beri kamu markah. Kan? Jadi ada pelajar nih 2019 soalan 1D sepatutnya pelajar itu boleh dapat 2 markah, tapi dia lupa tulis ini meningkatkan. Walaupun dia punya jawaban fakta sudah betul, huraian sudah betul, tapi tidak ada kata kerja di sana. Jadi pelajar itu dapat 1 markah. Jadi cikgu tidak mau itu berlaku kepada semua pelajar yang mengambil geografi. Kita mau kalau boleh satu Malaysia semua dapat A geografi. Oke, seterusnya. Mungkin ini mungkin yang terakhir. Mohon bersabar semua pelajar-pelajar yang berada di talian. Kita akan berehat sebentar lagi. Ini yang terakhir untuk slot pertama. Oke, untuk soalan bagaimanakah? Bagaimanakah perubahan unsur cuaca dan iklim? Ini. Bagaimana perubahan unsur cuaca dan iklim dapat memberi kesan kepada aktiviti pertanian di kawasan tropika lembap. Di awal slot cikgu, cikgu bagi tahu dengan kamu, kamu kena fahami kehendak soalan. Fahami kehendak soalan. Soalan ini, yang pertama, ini memang soalan killer, cikgu bagi tahu kamu. Ramai pelajar yang akan pergi ke aktiviti pertanian sebagai fakta. Ini soalan killer, cikgu bagi tahu kamu. Soalan gila. Nampak macam senang. Ramai pelajar yang jawab. Ramai yang tidak dapat markah. Sebab apa? Pelajar tidak faham kehendak soalan. Yang pertama, pokok soalannya bagaimana? Berarti kalau bagaimana? 1 fakta, 3 markah. Oke, yang kedua, faktanya, kehendak soalannya di frasa pertama. Frasa kedua adalah huraian. Ini adalah contoh soalan yang mempunyai 2 kehendak soalan. Jadi ini maksud cikgu yang pelajar kena faham kehendak soalan. Sebab kalau pelajar mengambil aktiviti pertanian sebagai fakta, pelajar akan hilang markah. Tidak markah. Sebab faktanya ialah perubahan unsur cuaca. Oke. Dan untuk bagaimana, soalan bagaimana akan jelaskan proses kan. Untuk soalan proses, dia mesti ada, nampak nih, fakta betul, proses betul, kesan betul, 3 markah. Fakta salah betul, proses betul, kesan betul, 2 markah. Fakta betul, proses salah, kesan salah, 1 markah. Nah ini yang bahaya. Kalau faktanya salah. Pelajar tadi guna aktiviti pertanian. Contohnya aktiviti menuai. Aktiviti menuai berarti faktanya sudah salah. Prosesnya walaupun betul, kesannya betul, tetap 0 markah. Jadi tolong pelajar, tolong berhati-hati dengan kehendak soalan. Fahami setiap frasa soalan. Fahami kehendak soalan. Okay. Jadi ini contohlah, ini cikgu bagi contoh jawapan. Faktanya, peningkatan suhu memberikan kesan kepada aktiviti pertanian. Faktanya, proses. Suhu yang tinggi,
Ini menjelaskan suhu tadi kan, diperlukan untuk aktiviti mengeringkan. Aktiviti mengeringkan itu adalah uraian hasil pertanian seperti koko. Oke, kalau soalan proses, dia ada kesan. Jadi dalam jawaban kamu pun ada kesan. Kesannya hasil tanaman cepat kering dan dapat dipasarkan. Ini senang pula jawaban itu cikgu. Cikgu bilang tadi killer. Nah, yang killernya yang ini. Kalau salah pilih fakta, memang killer lah sebab dapat kosong markah. Tapi sebenarnya jawaban dia senang. Kalau pelajar faham di mana fakta, di mana uraian. Jadi pelajar kena hati-hati, baca betul-betul soalan. Jangan nampak, oh ini macam yang soalan percubaan oh, yang cikgu bagi. Bergegarlah kamu menjawab. Jadi jangan kamu bergagalah masa menjawab soalan. Okey, jadi nampaknya slot satu kita sudah selesai. Jadi sebelum kita berhenti rehat, mungkin ada soalan? Kalau tiada soalan, cikgu serahkan semula kepada Cik moderator kita yang cantik manis, Cikgu Baby Wahab daripada SMK Sipitang, Pengiran Omar bangamung kan, Cik Baby. SMK Sindumen, Doktor. Ah, oh, Sindumen ya. Okey, sorry. Okey, terima kasih Dr. Obelin. Hebat sungguh penerangan yang disampaikan oleh Dr. Cukup jelas dan padat, dan saya sendiri selaku guru geografi banyak mendapat info dan tips penting yang boleh saya aplikasikan dalam pengajaran saya nanti, insyaAllah. Harapnya dengan penerangan yang diberikan, penonton lebih jelas tentang teknik menjawab soalan geografi STPM. Baiklah, kita berehat seketika sambil menyaksikan promosi daripada Academy YouTuber. Kita bertemu lagi, jangan ke mana-mana. Itu dia tadi iklan dari Academy YouTuber. Hai semua, bertemu sekali lagi dalam program Teknik Menjawab Geografi STPM Anjuran PPD Sipitang. Baiklah, kita beralih kepada sesi yang kedua, iaitu perkongsian soalan-soalan lazim bahagian A dan bahagian B. Dipersilakan Doktor. Terima kasih sekali lagi, Terima kasih sekali lagi Cikgu Baby ke selaku moderator kita pada petang ini. Oke, seterusnya untuk slot kedua kita akan masuk kepada soalan-soalan yang lazimnya keluar ketika peperiksaan semester 2. Oke, jadi sebelum Cikgu bincang soalan-soalan yang selalu keluar dalam soal peperiksaan semester 2, Cikgu ingin berkongsi sedikit tentang topik-topik yang
terdapat di bahagian A, iaitu tema atmosfera, tema hidrologi, dan bahagian B iaitu pembangunan ekonomi dan globalisasi. Jadi ini adalah rumusan tema. Ini adalah rumusan tema untuk tema atmosfera. Okey, jadi biasanya untuk tema ini kita ada lima. Ada dalam tema atmosfera kita ada lima topik yang pelajar kena kuasailah. Jadi ini adalah tema-temanya. Dan untuk tema hidrologi juga ada lima topik. Manakala untuk topik bahagian B, sektor pembangunan ekonomi, kita ada lima. Ada lagi, ini yang biasanya selalu keluar. Tapi ada tiga lagi dalam sektor ekonomi, ada tiga lagi. Cikgu kelompokkan yang tiga ini satu kumpulan. Sebab apa? Dalam sektor ekonomi yang bahagian tiga bahagian ini biasanya pelajar selalu terlepas pandang untuk belajar. Mereka nampak macam topik itu kan topik yang kecil. Jadi pelajar kan mereka biasanya tidak baca topik ini. Mereka macam soalan senang begitu kan, kacang begitu. Jadi biasanya yang selalu keluar soalan tu yang di sini. Yang ini, yang proses pembangunan ekonominya, yang impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar, yang langkah-langkah ini senanglah. Tapi yang pelajar jangan sampai kamu tercicir proses pembangunan ekonomi. Selalu keluar nih soalan. Kalau bukan di penggal 1, semester 1, semester 2 pun dia selalu keluar. Jadi pelajar kena berhati-hatilah, baca semua topik. Okey. Untuk topik bahagian B, globalisasi, kita ada empat, yaitu globalisasi ekonomi, ada kerjasama serantau, segitiga pertumbuhan dan hubungan Malaysia dengan negara luar. Okey, jadi kita pergi kepada soalan lazim untuk bahagian B. Okey, dalam saat-saat akhir ini, dalam seminggu lebih sebelum peperiksaan, jadi apa yang kamu perlu fokus ketika belajar? Apa yang pelajar kena fokus? Apa tumpuan kamu? Jadi dalam bahagian ini cikgu akan kongsi apa topik atau apa tumpuan kamu, sebab soalan-soalan inilah yang selalu keluar dalam peperiksaan. Yang pertama sekali konsep itu memanglah setiap setiap soalan memang ada soalan konsep. Okey, soalan yang selalu keluar juga ialah faktor kepentingan, kesan dan langkah. Okey, jadi untuk soalan bahagian B, empat ini memang selalu keluar. Empat bahagian ini adalah soalan-soalan lazim yang keluar. Berarti bila kamu membaca, ulang kaji, fokus kepada faktor, kepentingan, kesan, langkah. Sebab soalannya di sini sahaja. Dan di sini bahagian seterusnya, cikgu akan cuba rangkumkan supaya pelajar nampak dia secara terus. Tidak perlu lagi tengok buku kiri kanan lagi kan. Jadi kita tengok apa konsep ini umum. Cikgu tidak sentuh lagi konsep. Cikgu sentuh faktor. Okay, soalan yang selalu keluar ialah faktor. Jelaskan faktor. Ini terutama bahagian A ya. Bahagian A dia lain sikit. Bahagian B lain sikit untuk soalan faktor. Okay, untuk faktor, soalan faktor, biasanya soalan yang keluar iaitu sama ada faktor semula jadi atau faktor manusia. Berarti dalam semester 2, kalau soalan faktor keluar, berarti jawapan pelajar tidak akan lari daripada ini. Ini untuk, dia paling banyak untuk atmosfera lah. Tapi hidrologi ada kaitan juga. Contohnya kalau lebihan air, faktor semula jadi dia ialah La Nina. Kalau kurangan air, faktor semula jadinya ialah El Nino. Jadi apa faktor manusianya? Jadi faktor manusianya ini. Sudah cikgu senaraikan. Semua aktiviti ekonomi. Semua aktiviti manusia. Termasuklah domestik sosial. Jadi aktiviti ekonomi kita ada 11. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan. Kalau bukan soalan faktor, kita ada soalan kepentingan.
Jelaskan kepentingan, sentiasa kepentingan. Jelaskan kepentingan bekalan air. Jelaskan kepentingan air tani. Jelaskan kepentingan, banyak kepentingan. Jadi, kamu tengok soalanlah. Kalau soalannya bincangkan 6 kepentingan bekalan air. Berarti frasa pertama itu menjadi fakta. Frasa keduanya, aktiviti manusia itu menjadi huraian. Kena ingat pelajar, kalau soalan macam mana mau kenal pasti, mana fakta, mana huraian. Jadi cara kenal pasti ialah frasa pertama menjadi fakta. Frasa kedua menjadi huraian. Contohnya di dalam soalan ini, kepentingan bekalan air adalah fakta. Jadi ditulislah di sini dan huraian tulis yang ini. Okey, dan cikgu ingin ingatkan kepada pelajar, fakta, kalau fakta satu sudah tulis, jangan lagi ulang. Maksudnya fakta ini tidak boleh berulang. Yang boleh berulang ialah huraian. Huraian boleh berulang. Okey, seterusnya, apa lagi soalan yang selalu keluar dalam peperiksaan? Dalam peperiksaan, soalan yang selalu keluar ialah kesan. Dan soalan ini biasanya ada dua kehendak soalan. Cikgu bagi tahu kamu, pelajar cikgu di SMK Sikuati Kudat, kebanyakan pelajar, ada satu kelas itu dia memang kurang sedikit lah, kurang. Jadi, tapi apabila peperiksaan, mereka boleh bersaing dengan pelajar satu lagi, pelajar cikgu yang memang pandai. Ada baguslah, ada bagus sedikit. Jadi mereka tahun lepas, dua kelas ini, diorang punya bilangan A itu lebih kurang. Lebih kurang, seimbang dua kelas itu. Walaupun yang kelas satu ini dia kurang sedikit. Kenapa? Sebab cikgu ajar mereka, okay, kalau soalan kesan kamu, kami ada istilah matchkan. Dia macam yang padankan, bakasi padan-padan. Masa kamu sekolah rendah kan, banyak soalan padan-padan. Kamu boleh apply itu sekarang, boleh apply. Cikgu bagi, ini soalan kesan. Kalau jelaskan kesan, dia bilang, kesan alam lebihan air, contoh. Jadi kesan lebihan air, dia merujuk kepada fizikal itu. Jadi kamu cari jawaban di sini. Kesan terhadap alam sekitar, fizikal. Kalau jelaskan kesan terhadap persekitaran manusia akibat lebihan air. Jadi jawaban dia di sini, faktanya. Kalau soalan itu, jelaskan kesan terhadap aktiviti manusia akibat lebihan air. Berarti faktanya ialah aktiviti manusia, jadi jawabannya ini. Kalau jelaskan kesan terhadap aktiviti ekonomi akibat lebihan air, berarti faktanya ini. Jadi ini kami selalu guna istilah match. Pelajar cikgu yang tidak berapa pandai boleh dapat A sebab mereka pandai matchkan. Ini jawapan, ada pilihan jawapan ini dan kamu matchkan. Pandailah kasih match. Cikgu bagi contoh soalan. Contoh soalannya macam ini. Ini tidak berapa nampak. Okey, jelaskan dua kesan fenomena El Nino. Dua kesan fenomena El Nino ini merujuk kepada fizikal. Kesan El Nino itu kepada fizikal. Okey, berarti ini fakta kepada fizikal. Aktiviti pertanian itu aktiviti manusia. Ini fakta. Apa kesan fenomena El Nino? Jadi kalau kita tidak tengok jawaban di sini, kita balik pergi ini. Apa kesan fenomena El Nino? Jadi kalau kita tengok pilihan jawaban daripada geomorfologi, atmosfera, hidrologi dan ekologi, kita boleh pilih mana-mana yang berkaitan. Kalau El Nino berlaku, apa kesannya? Akan menyebabkan luluh hawa kimia giat berlaku. Hilang kesuburan tani, hakisan meningkat, suhu meningkat, kelembapan udara menurun, sejatan meningkat, sejat peluhan menurun, kerpasan menurun, okay, larian simpanan air tani berkurang, kehilangan habitat, gangguan rantaian makanan, kematian flora fauna. Jawaban ada di sini sudah. Jadi kalau kita tengok soalan lagi terhadap aktiviti pertanian. Jadi huraian itu aktiviti pertanian yang kesan El Nino-nya di sini. Cari saja. Asal lebihan air kah, kesan lebihan air kah, kekurangan air kah, El Nino kah, taufan kah, siklon kah, apa lagi ya? Pemanasan global kah,
penipisan lapisan ozon kah? Jawabannya di sini. Pilih saja jawabannya di sini. Di kesan terhadap alam sekitar fizikal, yaitu geomorfologi, atmosfera, hidrologi, dan ekologi. Nah, jangan susah, jangan pikir banyak-banyak. Mau dekat-dekat exam ini, study smart. Nah, inilah cara dia untuk menulis jawaban soalan kesan. Oke, seterusnya cikgu akan kepada soalan lazim bahagian B. Kalau kamu tengok sekarang, bahagian A itu sebenarnya istilah Cina bilang sap-sap-sui. Senang. Kacang. Istilah lain kacang. Okey, ngam-ngam cikgu berhadapan dengan matahari pula sekarang ini. Jadi agak panas pula. Okey, soalan lazim yang selalu keluar untuk bahagian B. Okay, kita tengok soalan lazim yang selalu keluar bahagian B. Apa soalan yang selalu keluar? Yaitu yang pertama ialah konsep. Konsep ini memang sentiasa keluar. Okey, kemudian apalagi soalan yang selalu keluar? Ciri. Masalah, cabaran, halangan, kepentingan atau sumbangan, faktor, kesan, langkah. Kalau bahagian B ada banyak sikit yang keluar soalan. Ada 1, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi bila belajar, kamu fokuslah di sini. Fokus di sini. Okey, ini konsep cikgu tidak jelaskan sebab ini biasa. Okey, kalau soalan ciri yang keluar, apa faktanya? Faktanya ini tidak akan pergi mana-mana. Faktanya, tidak kiralah itu dia minta ciri pertanian ladang kah, dia minta ciri apa itu nelayan laut dalam kah, ciri perniagaan runcit kah, ciri-ciri perniagaan dalam talian kah, dia punya ciri, semua masih pergi sini. Faktanya di sini, jangan bilang, ai, adakah soalan runcit pula, peruncitan, macam pengajian perniagaan pula itu. Ini geografi benyi, dia bilang. Tidak. Soalan itu sebenarnya semua kamu sudah belajar dalam sektor ekonomi. Primer, sekunder, tertiar. Okey, jadi tidak kira lah itu peruncitan kah ataupun banking ya. Dia masih balik cirinya pergi sini. Okey, kalau soalan masalah kah, cabaran kah, halangan kah. Nah, jadi jawabannya sini. Kalau bahagian sektor, tema sektor ekonomi, jawabannya di sini. Kalau kerjasama serantau, jawabannya di sini. Paling bagus rujuk sukatan pelajaran. Kalau soalan faktor. Tadi kalau soalan faktor untuk bahagian A, dia bahagi kepada faktor semula jadi dan faktor manusia. Kalau soalan faktor bahagian B, ini dia pergi biasanya kita akan rangkum kepada 5 kelompok. Iaitu fizikal, mungkin bekalan faktor, bekalan sumber. Mungkin lokasi, mungkin bentuk muka bumi. Ini boleh jadi fakta. 1, 2, 3 ini fakta. Mungkin faktor ekonomi, mungkin permintaan tinggi, harga tinggi, modal cukup, kewujudan industri, hiliran. Kalau faktor sosial, tenaga buruhnya murah. Kenapa? Di Malaysia, industri membuat kereta itu, dia berkembang, dia berpotensi berkembang maju. Sebab kita ada tenaga buruh yang murah. Kita ada kemudahan infrastruktur yang lengkap. Kita ada kemudahan sosial. Nah, lepas tu ada kemajuan sistem telekomunikasi e-dagang. Okay, ada kemajuan R&D. Nah, lepas tu kerajaan. Ini faktor kerajaan kan. Dia bagi tarif perintis. Pelepasan cukai. Nah, ini contoh. Ini contoh jawapan. Ini faktor, fakta dia ketika menjawab soalan untuk faktor bahagian B. Jadi jangan susah-susah. Cikgu sudah kelompokkan untuk kamu. Yang penting kamu pandai, pandai menggoreng nanti dalam huraian. Goreng itu goreng kena sedap. Jangan goreng hangus. Okey, soalan sumbangan. Yang seterusnya yang selalu keluar ialah sumbangan atau kepentingan. Nah, biasanya ada 3 versi untuk soalan sumbangan atau kepentingan. Versi untuk negara, versi untuk penduduk, dan versi untuk sosioekonomi. Jadi apa jawapannya? Kalau kepada penduduklah. Jawapan dia begini, kepada ekonomi, kepada sosial, kepada teknologi. Jawapannya di sini. Di sini. Kalau kepada ekonomi, sosioekonomi, belajar rujuk kepada ekonomi dan sosial. Okey, seterusnya untuk kesan. Untuk soalan kesan. Soalan kesan biasanya untuk bahagian B, dia rujuk kepada bahagian B untuk
semester 2. Semester 1 dia lain sikit, soalan kesan untuk semester 1 lain sedikit cara jawabnya. Untuk semester 2, kesan, untuk menjawab kesan, dia lebih kepada kesan negatif dan kesan positif. Jadi kesan negatif dia kepada alam sekitar. Kesan positif dia kepada manusia. Okey, jadi cikgu tidak detailkan sebab kamu boleh nampakkan. Okey, untuk soalan langka. Soalan langka. Okey, soalan langka, langka perundangan. Nah, langka ini samalah, lebih kurang sama dengan langka bahagian A. Bahagian A pun sama. Untuk soalan langka, kita ada langka perundangan. Langka perundangan, di bawah langka perundangan kita ada tiga fakta yang boleh dipilih. Langka perundangan ini bukan faktanya. Yang faktanya ialah akta, penguatkuasaan, pemantauan. Nah, ini faktanya. Okey, langka bukan perundangan pula ialah kempen, pendidikan. Okey, kemudian ada satu lagi itu langka kestrukturan. Dalam langka kestrukturan ini ada banyak. Ini yang langka kestrukturan ini sama maksud dengan langka kejuruteraan, langkah mitigasi, langkah pengurusan strategi, sama maksud lah itu. Nah, jadi rasanya untuk bahagian ini selesai dan slot 2 kita berakhir di sini. Sebelum cikgu mengundur diri, cikgu bagi sedikit masa kepada pelajar. Mungkin ada soalan sebelum cikgu serahkan semula kepada moderator. Okey, ada soalan daripada AAF. Ini. Cikgu kalau buat kesimpulan untuk soalan bincang kan, buat kesimpulan ambil semua fakta di atas, macam salin balik faktanya untuk buat kesimpulan, atau kesimpulan yang cikgu buat dengan ayat penyata begitu. Boleh salin semula. Nah, ini yang versi old school punya. Versi old school cikgu bilang tadi boleh salin semula. Tapi kalau kamu salin semula, dia ada syarat. Untuk dapat satu markah dia ada syarat. Kita ada syarat. Syarat pertama mesti 6 isi. Syarat kedua mesti 3 yang betul. 3 daripada 6 itu betul. Okey, jadi kesimpulannya itu cikgu buat dalam bentuk penyata. Sufia Raihan. Nah, cikgu tidak perlu mau letak contoh boleh. Sebaik-baiknya contoh. Tapi pastikan contoh kamu betul. Ada juga pelajar yang bagi contoh. Contoh kan dia bagi contoh. Ada satu soalan 2019, dia letak untuk soalan nombor 4. Soalan nombor 4 itu ialah kepentingan globalisasi kepada Malaysia. Jadi pelajar itu dia bagi contoh. Contoh negara maju kepada negara membangun. Dia bagi contoh. Atas itu dia bagi negara negara maju kepada negara membangun. Bila dia letak contoh, contohnya yang negara maju itu dia bagi contoh Indonesia. Contohnya negara Indonesia menghantar tenaga buruh kepada Malaysia. Contohnya itu atas sudah betul, negara maju kepada negara membangun. Tapi di contoh dia letak itu negara Indonesia menghantar tenaga buruh kepada negara Malaysia. Betulkah tidak contohnya? Contohnya sudah salah. Bila salah contoh, otomatik huraian akan kosong. Kosong markah. Okey, jadi berhati-hati dengan contoh, pastikan contoh yang paling betul. Jika kita tulis huraian, tertulis, huraian di awal dan baru fakta. Maksudnya ini, okey, huraian, ya tulis huraian dulu baru fakta. Tidak masalah, jawapan memang diterima. Tapi kita takut saja pemeriksa itu terlepas pandang. Dia tidak nampak mana itu fakta. Jadi sebaik-baiknya cikgu nasihatkan, fakta di depan, huraian di belakang. Janganlah kamu kasih menyusahkan, menyulitkan duniawi ini. Kita mudahkan. Kalau boleh mudahkan, kita mudahkan. Okey, yang tadi tolong fakta di depan, huraian di belakang. Walaupun diberikan markah, tapi kita takut pemeriksa terlepas pandang. Okey, seterusnya daripada Mahali. Jelaskan kesan gangguan kitaran hidrologi terhadap alam sekitar fizikal. Mana satu fakta? Terhadap alam sekitar fizikal. Ini dua-dua fizikal. Jadi dua-dua memang pergi fizikal. Macam mana mau kenal pasti? Itu satu kehendak soalan atau dua kehendak soalan? Nah, macam mana mau kenal pasti?
kalau dalam soalan, frasa pertamanya, kalau kitaran hidrologi bererti, apa maksudnya? Kitaran hidrologi ini adalah proses physical kan? Ayat kedua pun physical, berarti memang dia minta physical. Tapi dalam terma ini, dia mesti kepada kitaran hidrologi. Walaupun physical ini secara umum kan geomorfologi, atmosfera, hidrologi, ekologi. Tapi kamu jangan fakta kamu mesti yang kitaran hidrologi itu. Dia sebab dia tulis kitaran hidrologi. Jadi fakta kamu walaupun masih physical sama physical, dua-dua frasa ini physical, tapi pelajar kena fakta dia kena masuk yang proses-proses dalam hidrologi. Contohnya gangguan sejatan, gangguan sejat peluhan, gangguan kerpasan, gangguan resapan, gangguan larian air permukaan, gangguan aliran air bawah tanah, air tani berkurang. Nah, itu contoh gangguan. Gangguan lah kitaran hidrologi, karena tulis itu gangguan. Nah, jadi faktanya di sini nih, kitaran hidrologi. Oke? Boleh ah, Mahali? Oke, seterusnya, Cegu. Kalau guna akta kualiti alam sekeliling 1974 saja, bolehkah? Boleh. Tidak masalah. Tidak kena tangkap polis tu, Lili. Boleh. Tapi kena ikutlah. Oke, Marinette, Cegu, kalau saya hanya letak akta, tapi tidak tidak letak apa-apa, akta apa? Ah, ada huraian ke ni, Marinette? Marinette, oke. Kalau akta saja, tiada nama akta, dapat satu markah lah. Sebab kalau kamu tidak tulis nama akta, salah satu yang pemeriksa cek itu ialah nama akta dalam huraian. Oke, Muhammad Rizal Shad, selamat petang. Boleh tanya, kalau isi yang kami tulis CP-CP dengan skema masih boleh diterima kah? Masih, asal seerti boleh. Asal seerti, tapi kena ingat ah, ada fakta-fakta itu. Contoh, ini yang CP-CP yang bahaya ini ya, cikgu bagi tahu kamu. Contoh, kalau aktiviti pembelakan, kalau kamu guna penebangan pokok, itu bukan CP-CP. Itu laut, itu antara langit dan bumi itu bukan CP-CP ya. Langit dan bumi itu penebangan itu prosesnya. Aktivitinya ialah pembelakan. Kalau kamu tulis aktiviti penebangan pokok itu otomatis kalau itulah menjadi fakta, kamu tidak akan dapat markah. Sebab itu penebangan pokok itu dikira sebagai huraiannya. Jadi jangan main CP-CP, tapi kalau aktiviti pembalakan kamu CP-CP-kan aktiviti, apa lagi ya, aktiviti apa kalau penebangan pokok, pembalakan, 231 sekarang, 231, oke. Janganlah, paling bagus. Tapi biasanya skema itu dia mesra calon, cikgu bagi tahu kamu. Dia memang akan sedaya upaya akan menolong calon. Dia akan sedaya upaya membantu calon. Jadi kalau yang CP-CP pun asal jangan terlalu jauh, dia tidak akan bagi jugalah. Oke, cikgu, kalau tidak buat kesimpulan masih dapat markah kah? Markah apa itu? Markah untuk fakta? Boleh kalau kesimpulan katalah bincangkan. Kamu tidak tulis kesimpulan. Kamu tidak dapat markah untuk kesimpulan sahaja. Semua fakta yang di atas boleh dapat. Itu kan maksud si Intan Fariza ini. Oke, soalan yang memerlukan 12 markah itu boleh bagi isi kurang dari 6 isi kah? Tapi huraian lebih daripada 1. Oi, huraian kalau lebih 2, 3, 4 pun masih tidak markah. Yang diberi markah itu ialah fakta huraian. Jadi tolong cikgu Max Lexus, ingatlah fakta ada, huraian ada 2 markah. Fakta saja, huraian tiada, 0 markah. Listing. Fakta salah, huraian betul, 0 markah. Nah, kalau kamu letak 12 markah, boleh bagi isi kurang daripada 6. Kalau kamu bagi 5, dia akan 5 itu sajalah diperiksa. Huraian tidak akan diperiksa. Nah, kalau katalah fakta 1, ada 2 huraian kamu letak. Nah, tetap huraian tidak akan dibagi 1 sajalah. Sebab dia pemberian markah itu based on kamu punya fakta. Cikgu, kalau skema guna penyahutanan tapi saya bagi pembalakan, bolehkah? Oi,
Sada. Okey. Ini yang ini yang CPCP ini kan, penyahutanan. Penyahutanan itu tidak ada dalam istilah dalam skema. Penyahutanan guna pembalakan. Guna pembalakan. Penyahutanan ini ialah prosesnya. Kalau aktiviti pembalakan, biasanya aktiviti pembalakan itu jadi faktanya. Penyahutanan itu adalah prosesnya, huraiannya. Okey ya? Sebab skemat dia tidak akan guna penyahutanan. Okey, ada soalan lain? Tadi rancak soalan. Sekarang tidak sudah? Okey, ada soalan? Tidak soalan? Ada? Tidak? Okey, tidak sudah ini? Okey. Kalau tidak soalan lagi, macam tidak sudah soalan yang naik. Okey, jadi cikgu harap semua perkongsian cikgu sepanjang daripada jam 2 lebih sampai ke saat ini, cikgu harap mendatangkan faedah kepada pelajar-pelajar dan kepada guru-guru, khususnya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar daerah Sipitang, dan secara umumnya kepada semua pelajar yang mengikuti perkongsian cikgu pada petang ini melalui YouTube. Jadi cikgu harap apapun yang cikgu kongsikan boleh kamu guna pakai ketika menjawab soalan, dan kamu boleh gunakan untuk saat-saat akhir satu minggu lebih sebelum peperiksaan. Dan cikgu doakan semua pelajar mendapat keputusan yang terbaik. Aik, bah, cikgu sudah ayat akhir baru ada soalan itu. All's well. Jadi sebelum cikgu pergi, terima kasih. Okey, cikgu, ada bezakah air larian permukaan dengan larian air permukaan? Dia-dialah itu. Dia-dialah itu. Okey, Oswe lah. Okey, jadi ada lagi. Okay, sebelum terima kasih. Bolehkah itu lagi cikgu? Cikgu moderator, okey kan? Okey, ada lagi okay. Satu. Cikgu, bilangkan 6 kepentingan bekalan air terhadap aktiviti manusia. Kepentingan bekalan air, bekalan air kah ataupun aktiviti manusia. Kalaulah frasa 2 itu kami bagi isi, frasa 1 kamu bagi untuk huraian, masih ada markah kah? Ada markah. Okey. Kamu, kalau kamu tulis, okay, katalah yang frasa aktiviti manusia itu kamu jadikan fakta. Frasa kedua itu, frasa kepentingan itu jadi huraian. Akan diberikan markah selagi kepentingan itu tidak berulang dalam bayan. Katalah fakta satu, lain dia punya, lain kamu punya kepentingan. Fakta dua, lain kepentingan. Fakta tiga, lain kepentingan. Jadi kalau masih yang berbeza, dapat markah. Walaupun ini macam yang kawan kamu tanya juga, huraian di depan, fakta di belakang. Boleh, selagi tidak berulang. Tapi kalau fakta berulang, otomatik tidak dapat markah lah. Jadi kena faham tu, Intan Fariza. Okey, jadi okay. Itu soalan terakhir. Okey, jadi soalan terakhir. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian dan terima kasih. Dan cikgu kembalikan kepada Puan Moderator. Okey, terima kasih doktor atas jawapan lengkap yang telah diberikan. Baik, tamat sudah program teknik menjawab geografi STPM kita pada hari ini. Semua persoalan telah pun dijawab, segala tanda tanya telah pun sirna. Tinggal lagi pelajar mempersiapkan diri untuk menghadapi peperiksaan yang akan menjelang tidak lama lagi. Setinggi-tinggi penghargaan buat Dr. Evelyn atas perkongsian hebat dalam tempoh lebih kurang 2 jam. Tidak terasa masa berlalu dengan begitu cepat sekali, begitu banyak ilmu yang telah doktor kongsikan pada petang ini. Dan semoga ilmu yang disampaikan ini memberi manfaat buat kita semua, dan sekiranya ada peluang dan ruang, kiranya doktor sudi bersama dengan kita lagi pada masa akan datang. Terima kasih sekali lagi Dr. Evelyn. Dan sebagai tanda penghormatan dan penghargaan, pihak Urus Setia berbesar hati untuk memberikan sincir penghargaan kepada penceramah jemputan kita pada petang ini, moderator dan ahli jawatan kuasa yang terlibat. Dengan itu, marilah kita bersama-sama saksikan e-sijil ini sebagai ganti diri pihak penganjur. Dipersilakan. Musik.
Sidang maya yang dihormati, terima kasih kerana tetap setia bersama kami hingga ke penghujung rancangan. Pautan pendaftaran dan e-sijil telah pun diapungkan oleh Ur Setia ke dalam ruangan chat. Para peserta dan penonton bolehlah mengambil tindakan yang sewajarnya. Masa agak singkat, pautan akan ditutup pada pukul 6 petang. Sijil penyataan akan dijana melalui pautan pendaftaran dan bagi para guru yang mengisi borang pautan melalui pautan yang disediakan, Ur Setia akan mendaftarkan tuan-puan ke dalam SP LKPM dan mohon pastikan tuan-puan untuk mengisi pautan yang telah disediakan. Baiklah, sebagai tanda sokongan anda kepada perkongsian pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share perkongsian ini agar dapat memberi manfaat kepada seluruh warga pendidikan walau di mana mereka berada dan kepada warga setempat di seluruh Malaysia. Program Kupi-Kupi Cucur Durian Siri 5 bagi mata pelajaran Geografi SKPM anjuran Unit Sains Sosial PPD Sepitang melabuhkan tirainya. Adat bertemu akan berpisah. Sebagai penghias bicara akhir daripada saya, dengarlah dua rangkap pantun ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat penyu di tepi titi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Akhir kalam daripada saya selaku moderator anda pada hari ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program kita pada hari ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com.